5 penampakan hantu yang terekam di pesawat dan bandara. Penghuni bandara. Akun Twitter bernama Javier Jules memposting video di mana dia sedang sendirian di Bandara El Dorado. Video ini direkam pada saat lockdown, jadi bandara tersebut sepi, gak ada pengunjung sama sekali. Di sana, dia sedang merekam suasana bandara yang sepi tersebut. Tiba-tiba, dia merasa ada yang aneh di toiletnya. Hola, se prenden las luces. ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? Di sini terlihat jika keran dari wastafel di toilet itu secara konstan mati menyala dengan sendirinya. Begitu juga dengan alat pengering. Awalnya dia nggak takut dengan kejadian itu, hanya merasa aneh saja. Sampai tiba-tiba. Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. Ay, marica. Jika kamu perhatikan lebih detail, tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang lumayan besar. Jika kamu pertama kali melihatnya, kamu pasti mengira itu hanya bayangannya saja. Tapi setelah dia mengarahkan kameranya ke kaca sekali lagi, bayangan tersebut menghilang. Apakah aktivitas hantu yang ada di sana menjadi semakin intens karena nggak ada orang sama sekali? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Lanjut ke penampakan berikutnya. Penumpang goib. Video ini diupload di channel YouTube Sandman, di mana dia mengupload video yang direkam oleh pilot bernama Foravit Vejajiva yang waktu itu sedang berada di kokpit. Dia melihat sesuatu yang gak masuk akal dan langsung merekam fenomena tersebut. Rekaman yang difilmkan pada malam hari itu tampak jelas menunjukkan penumpang membawa barang bawaan mereka dan berjalan sangat cepat melalui jembatan penghubung yang menuju ke Terminal Bandara Internasional Phuket di Thailand Selatan. Tapi, jika kamu perhatikan di jembatan penghubung tersebut, nampak jelas jika nggak ada pesawat yang terhubung di sana. Membuat mereka seolah-olah muncul begitu saja entah dari mana. Bagaimana menurutmu? Apakah mereka adalah sosok dari penumpang pesawat berhantu? Jujur, nggak tahu kenapa di video satu ini aku lumayan merasa merinding. Apalagi dilihat dari kecepatan mereka semua berjalan, sepertinya memang bukan manusia. Oke, lanjut ke video berikutnya. Kuntilanak Bandara. Video ini diupload oleh akun J4L4K atau Jalak. Di video ini, dia merekam footage CCTV dari Bandara Penang, Malaysia. Rekaman dari 2008 ini masih menjadi perbincangan netizen karena ini adalah salah satu rekaman CCTV yang sangat jelas. Perhatikan baik-baik. Terlihat di sana ada sosok yang terekam jelas seperti kuntilanak sedang keluar dari bandara tersebut. Terlihat dia menembus pintu kaca dan tembok yang ada di sana. Kejadian seperti ini juga sering terjadi di Bandara Islamabad, di mana CCTV di sana juga merekam sesuatu seperti bayangan hitam yang sedang berjalan perlahan. Hasil CCTV ini sepertinya semakin membenarkan rumor keangkeran di Bandara Islamabad. Kalau menurut kamu, penampakan tersebut benar atau editan ya? Jangan lupa komen di bawah. Lanjut yuk ke video selanjutnya.
bayangan hitam besar. Video ini direkam oleh Francisco Hernandez di mana dia sedang menjalani tugas di malam hari. Dia merekam kejadian mengerikan tersebut pada tahun 2016, tapi baru menceritakan kejadian ini ke media setelah ada kejadian serupa pada rekan kerjanya. Awalnya, dia mendengar jika di pesawat tersebut terdengar suara ketukan pintu yang cukup jelas. Dia, sebagai penjaga yang ada di sana, segera memastikan jika nggak ada orang yang berada di dalam pesawat itu. Dan memang benar, jika nggak ada orang di sana, melainkan sesuatu yang sepertinya bukan manusia. Perhatikan baik-baik. Berga. No mames. Terlihat Francisco menoleh ke belakang setelah dia mendengar lagi suara ketukan dari pintu dan sosok tersebut muncul mengintipnya. Awalnya dia mengira itu hanya bayangan dari senternya. Dia baru sadar ketika bayangan itu bergerak ke dalam lalu mengintipnya sekali lagi. Francisco langsung menyadari bahwa bayangan itu adalah makhluk gaib dan langsung lari ketakutan. Bagaimana menurutmu? Apakah sosok mengerikan ini merupakan penunggu dari pesawat tersebut? Apa jadinya ya kalau pas Francisco lari keluar dan pintunya terkunci? Gak bisa bayangin deh. Yuk, lanjut ke penampakan terakhir. Penunggu pesawat. Video terakhir ini dari Indonesia dibagikan oleh akun TikTok Eri Lutfia di mana dia sedang menaiki pesawat pada malam hari. Niatnya hanya ingin mendokumentasikan perjalanan sewaktu dia menaiki pesawat. Tapi setelah dia melihat video itu lagi, ada sosok yang sekilas ikut terekam di sana. Perhatikan baik-baik. 15B. Bagaimana? Apakah kamu melihatnya? Kalau tidak, kita zoom dan naiki brightness-nya. Sekarang lebih jelas. Ketika kamera merekam bagian dalam pesawat yang seharusnya masih kosong, malah terekam ada sosok yang berbalik dengan tidak wajar ketika melihat ada orang masuk. Seketika, dia bersembunyi di balik kursinya. Ketika si perekam mendekati kursi di mana sosok itu muncul, gak ada siapa-siapa. Bagaimana menurutmu? Apakah sosok tersebut makhluk halus yang tidak sengaja terekam? Atau itu hanya penumpang saja? Tapi jika itu penumpang, bagaimana bisa dia tiba-tiba menghilang ya? Oke sobat, itulah penampakan-penampakan yang terekam di pesawat maupun bandara. Video apa lagi nih yang kamu pengen tonton selanjutnya? Komen di bawah ya, kalau menarik bakal aku bahas ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.